Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Watau TV, channel yang menceritakan tentang kisah bola sepak, fakta dan isu-isu menarik semuanya tentang bola sepak. Masih lagi Hasan. Cocok Hasan. Video kali ni aku nak kongsi sikit dengan korang review World Cup Qatar minggu yang pertama. Dah macam-macam benda yang berlaku sebenarnya. Benda-benda kelakor, troll sana, troll sini, isu-isu panas, game-game yang mengejutkan satu dunia dan juga play-play youngster yang dah start cipta nama mereka pada World Cup kali ni. Kalau korang nak tahu antara player-player once to watch dalam World Cup Qatar ni, korang boleh tengok video aku sebelum ni. Dan macam biasa, kalau korang yang baru, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah untuk support aku buat konten-konten menarik selepas ini. Untuk opening game, kita cerita dulu persembahan pembukaan yang sangat-sangat ikonik untuk negara Qatar ni. Sehinggakan ada juga menyelit beberapa potongan daripada ayat Al-Quran dalam persembahan tersebut. Untuk World Cup Qatar ni, FIFA dan rules negara Qatar tu sendiri menolak sekeras-kerasnya unsur untuk mempromosikan budaya LGBT dan juga minuman-minuman keras dalam stadium. Lilitan kapten yang berwarna-warni macam Aidil Fitri tu, diorang dah tak bagi pakai lah. Jersey-jersey pemain yang ada One Love ke One Direction ke, diorang suruh buang. So dari segi inisiatif macam ni sebenarnya sangat-sangat bagus. Lagi-lagi Qatar tu adalah sebuah negara Islam. Tapi tu cerita in term of luar padang lah. Dalam padang pun cerita, perlawanan pembukaan Qatar terciduk dengan Ecuador 2-0. Gol pertama Valencia, pemain Ecuador yang dibatalkan tu secara rasmi. Kita boleh lihat sistem automated offset teknologi tu digunakan. Dan setakat ni sistem tu sangat-sangat efektif lah. Sehingga kan ada satu negara tu tumbat sampai 3 gol offside. Yang tu nanti kita cerita. Kalau korang nak tahu lebih lanjut pasal sistem automated offside technology ni, korang boleh usah juga video aku sebelum ni. First time dalam sejarah World Cup, negara tuan rumah yang kalah dalam opening game. Dan kalau kita tengok daripada performance yang Qatar tu sajikan, kita boleh tahu lah level dia tu tahap mana kan. Silap-silap jadi host pertama yang berjaya membawa kosong mata penuh. Macam mana dia boleh pergi World Cup? Itu kena tanya Atuk Sepp Blatter lah, 11 tahun lepas punya bid tu. Ini lain tak bukan, bukan sebab cinggi, bukan sebab apa, sebab ni lah. England pula dikokaknya Iran tu 6-2 untuk perlawanan pembukaan mereka. Selepas dikritik ramai mengenai pemilihan pemain Pakcik Southgate ni, muka semua muka kroni-kroni dia je. Player macam Harry Maguire tu dalam club level, Erik Ten Hag pun dah sedar dan nampak dia ni sebagai beban kepada tim. Tapi lain cerita dia pula di camp England. Untuk first game lawan Iran, first team. Dan bukan setakat first team, kepala besar dia tu hampir-hampir saja menjadikan gol pembukaan untuk England. Kalaulah gol tu, lagi lain cerita dia. Tapi untuk game ni memang nampak England ni bermula garang lah. Memang tak bagi muka ni. Semua player nampak passion untuk bermain dan memang sangat clinical depan gol. Even pemain macam Sterling tu yang kita tahu, kalau depan gol asyik nak gelek sana, gelek sini, lepas tu pura-pura jatuh. Tapi kali ni, tap in first timer memang sangat-sangat world class. Tiga singa ni memang kau-kau kenduri habis Sehingga kan player youngster England ni yang sekarang tengah top dekat level club, iaitu Jude Bellingham dan Bukayo Saka dari Arsenal. Dua player ni sangat-sangat influence dalam game ni dan masing-masing merupakan first game World Cup, boom, first goal. Perlawanan yang mengejutkan dunia bola sepak, Pak Arab tumbang ke Argentina terkotang-kanting mencari one and the only God Argentina, Lionel Messi. Arab Saudi menjadi negara yang melenyapkan 36 game unbeaten Argentina selama ni dalam first game World Cup mereka. Salah satu faktor kemenangan Arab Saudi ni disebabkan mentaliti pemain Arab Saudi itu sendiri lebih baik berbanding daripada pemain Argentina. Dan taktikal Arab Saudi itu yang berani mengambil risiko bermain di high defensive line, bermain di team yang ada Messi, ada Di Maria. Dan kalau kita tengok, taktikal ni berjaya sebenarnya sebab first half saja 3 gol daripada Argentina dibatalkan disebabkan offside. Tak ada orang lain kita nak perkatakan untuk team Arab Saudi ni, semua bermain dengan team player. Tapi Herve Renard masterclass, iaitu coach Arab Saudi ni, bukan biasa-biasa sebenarnya. Pernah memenangi Africa Cup of Nations bersama Zambia pada tahun 2012 dan juga Ivory Coast pada tahun 2015 dan berjaya membawa Morocco pertama kalinya ke World Cup 2018 sejak 1998. Arab Saudi pun dah reveal lah diorang punya team talk masa first half
ketika ketinggalan 1-0. Macam mana Herve Renard ni bercakap eh, kita tahu karakter dia ni sangat-sangat agresif, dan speech yang dia berikan kepada pemain tu memberikan motivasi kepada pemain. Dan hari ni kita tengok macam mana defensive hotline Arab Saudi tu sendiri berjaya untuk mematikan serangan daripada Argentina. Pak Arab ni punya troll, punya scam, punya kenakan tu memang high level education punya troll. Ada satu video tu, jurnalis daripada Korea tak silap aku buat liputan TV lah macam biasa. Tiba-tiba satu mamat Pak Arab ni datang pergi ambil mic tu, dia cakap, "Where is Messi? Where is Messi?" Siap check poket kawan tu yang tak tahan tu. Dekat luar stadium lain pula cerita dia. Lepas habis dia game tu, Pak Arab ramai-ramai berkumpul. Ingatkan nak buat akikah ke, ada kambing golek ke. Rupa-rupanya dia buat celebration Ronaldo ramai-ramai. Punyalah nak menganjing Messi. Dia punya seronok tu kalah kat Argentina sampaikan negara diorang tu umum cuti peristiwa. Tapi yang masalah ni, dia dapat cuti dulu daripada kita. Tapi dalam pada Pak Arab ni suka eh, ada juga berita sedih eh, berita ngeri, berita yang kita tak nak dengar sebenarnya untuk player-player bola sepak. Pemain defend left back diorang yang berkaki kanan ala-ala Marcelo ni, iaitu Yasser Al-Shahrani, dikatakan telah patah rahang tulang muka. Kalau kita tengok ulang tayang tu memang sangat ngeri eh. Kepala lutut bertemu muka. Mungkinlah pengadil pun tak nampak eh. Tapi kalau dah melibatkan collision, melibatkan pelanggaran di bahagian muka, patutnya pengadil perlu cepat untuk stopkan permainan. Tapi nasib baiklah kita dapat lihat eh, masa dia diberi rawatan tu, dia sempatlah tunjuk isyarat good macam ini. Ha, tak tahulah dia tahu kalau dapat kalahkan Argentina ni dapat Rolls Royce sebiji. Satu lagi kejutan eh, yang berlaku dalam Grup E. Japan membuat comeback sushi dia kepada Germany selepas ketinggalan 1-0. Sebelum game ni lagi sebenarnya Germany dah dapat dah bau-bau kekalahan. Mana taknya belum game start lagi dia dah buat panas. Tim foto Germany pada game tu menunjukkan diorang cuba protes FIFA dan tuan rumah Qatar disebabkan konon-kononnya diorang tak dapat hak bersuara untuk LGBT community. Apa kebebalnya melibatkan benda luar, melibatkan politik ataupun benda-benda lain daripada bola sepak. Itu belum cerita lagi betapa confident ni pemain-pemain Germany ni dan coaching staff diorang juga. Kita dapat lihat eh, macam mana Rudiger cuba menganjing Asano dengan larian lintang bukang dia tu. Tapi last game ha, dia juga yang termenung. Dengan keputusan ni, Germany sebenarnya sangat-sangat pressure eh. Apatah lagi lepas ni diorang akan jumpa Spain yang kita tahu mempunyai permainan yang sangat menakjubkan di bawah kendalian Luis Enrique. Tapi kalau kena juga dengan Spain ha, memang Germany bungkus awal lah lagi. Kalau kita cerita pasal game ni, sebenarnya game ni sangat-sangat tight. Kita tahu Germany cuba untuk melakukan position dan Japan pula selesa untuk duduk di low defensive line dan melakukan counter attack. Discipline pemain Jepun ni memang tak payah cerita lah. Memang on top level lah dari segi sistem bertahan dan juga melakukan counter attack. Dan dengan kemenangan Jepun ni kita dapat tengok lah, yang dalam keadaan darurat macam ni baru kita tahu yang Arsenal dengan Liverpool tu boleh bersatu. Dalam grup yang sama, lain pula cerita dia ni. Satu lagi kenduri besar eh, dekat Qatar ni atas jemputan Spain. Spain versus Costa Rica, 7 biji eh dia bagi. Antara favourite team untuk memenangi World Cup kali ni, walaupun rata-rata pemain yang kita tahu Spain ni adalah banyaknya pemain muda. Tapi apa yang ditunjukkan oleh anak buah Luis Enrique ni sangat-sangatlah matang dari segi permainan dan sangat-sangat bersistem. Total domination eh, daripada team Spain ni untuk game pembukaan mereka di World Cup kali ni dengan 89 ball position, 1000 lebih passing dan 94% semuanya tepat. Yang menariknya dalam game ni kita dapat lihatlah macam mana sistem Luis Enrique tu cuba bermain dengan Rodri dan Busquets diturunkan sekali. Kita tahu eh, peranan Rodri di club Manchester City eh, sama je macam Busquets sebenarnya. Tapi Luis Enrique menggunakannya di bahagian centre back dan di bahagian midfield pula. Luis Enrique menggunakan trio midfield Barca iaitu Busquets, Gavi dan juga Pedri. Dan untuk game ni, once to watch player, Gavi menjadi antara pemain paling muda menjaringkan gol di World Cup pada umur 18 tahun. Cristiano Ronaldo untuk World Cup kali ni dikatakan yang terakhir untuknya, one last dance, menjadi antara player pertama yang menjaringkan gol dalam 5 edisi World Cup yang berbeza. Portugal berjaya menang 3-2 menentang Ghana dalam aksi pembukaan mereka dalam World Cup kali ni. Kalau siapa yang tengok sampai habis, perlawanan ini sebenarnya hampir-hampir saja mendapat keputusan seri. Bila mana penjaga gol Portugal ni dengan selamba dia roll kat bola kat bawah tanpa tengok sinyal kiri kanan. Last-last ada pemain Ghana iaitu Inaki William daripada belakang cuba ambil bola tu. Tapi nasib baik lah, masa dia cuba nak ambil bola tu, boleh pula dia tergolek. Berderau darah CR tengok ni. Kalau lah dapat keputusan seri tu, memang mandi bunga Portugal jawabnya kali ni.
Brazil memulakan game pembukaan mereka menentang Serbia. Team favourite ramai untuk menjuari World Cup kali ni dan paling-paling pun boleh pergi final dengan squad depth mereka dan pemain mereka yang mostly sekarang ni tengah on top di level club masing-masing. Macam aku cakap untuk video sebelum ni, Neymar ni akan bermain di midfield sebagai free role dan Vinicius Junior akan bermain di left winger. Kalau kita tengok trade-trade pasukan Brazil ni, banyaknya datang daripada combination permainan samba dua pemain ini. Tapi Neymar dikeluarkan lebih awal disebabkan ada minor injury di ankle kanan. Doktor pun dah sarankan yang Neymar ni akan terlepas dua perlawanan di peringkat kumpulan ni. Tapi itu doktor cakap lah, bukan aku yang cakap. Brazil menang 2-0 dalam game pembukaan mereka pada World Cup kali ni dengan dua gol tu dijaringkan oleh Richarlison, pemain yang dikritik ramai selepas mendapat call up untuk Brazil. Lagi-lagi performa dia teruk ombang ambing sekarang ni dekat Spurs. Tapi dia ni membuktikan sebenarnya dia ni ada something untuk dibawa ke World Cup. Dengan satu gol jaringan lipatan gunting yang tersusun cantik di dalam laci, memang gol klasik Brazil ala-ala Jogo Bonito. Gol yang kita sebagai fans bola sepak nak tengok lagi-lagi tim macam Brazil ni bermain. Dan untuk setakat ni boleh dikatakan gol tu goal of the tournament. Aku rasa sampai di sini saja video aku kali ini. Stay tune untuk week 2 dan juga seterusnya sehinggalah habis World Cup ni. Kalau korang suka dengan video aku kali ini, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe. #masihlagihasan, #cocokhasan.